إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله جميعا Allah Azza wa Jal telah mewajibkan kepada kita semuanya untuk beribadah hanya kepadanya, yaitu untuk beramal soleh, mengikhlaskan amalan itu hanya untuk Allah dan bukan untuk yang lainnya. Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka semuanya itu hanya beribadah kepadaku saja. Ini mengharuskan bagi kita untuk beramal, dan dunia inilah tempat kita untuk beramal. Maka selagi kita di dunia, perbanyaklah amal kita dan ikhlaskan semua amalan itu hanya kepada Allah Azza wa Jal. Setiap waktu yang kita lalui harus dipenuhi dengan amalan. Karena itulah yang akan memberikan manfaat. Kalau kita tidak beramal, maka penyesalan dan penyesalan yang akan terjadi pada diri kita. Sebagaimana orang-orang kafir yang mereka tidak memperhatikan amalan soleh. Mereka sibuk dengan dunia. Dan mereka lupa akhirat. Maka mereka ketika meninggal, mereka menyesal. Dan ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Allah menceritakan berita ini di dalam firman-Nya. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Qala rabbi irji'un. La'alli a'mal saliha fima taraktu. Ketika al-maut telah mendatangi mereka, maka mereka mengatakan, orang-orang kafir itu mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? Apakah ada kenikmatan yang di dunia ini sehingga orang kafir ini ketika mau meninggal, dia enggak mau dan ingin kembali ke dunia? Apakah mereka ini ingin bersenang-senang dengan keluarganya? Apakah mereka ingin menikmati makanan dan minuman yang selama ini mereka nikmati di dunia tersebut dan akan berpisah dengan dunia sehingga mereka mau kembali ke dunia? Apakah mereka ini mau kembali ke dunia ingin menikmati istana-istana yang telah mereka bangun dan dipenuhi dengan isinya? Bersenang-senang itu semuanya? Tidak. Allah menyatakan, Qala rabbi irji'un, kembalikanlah aku ke dunia. La'alli a'malu salihah. Supaya aku bisa beramal soleh. Lima waktu yang selama ini aku tinggalkan amal soleh tersebut. Ini orang kafir menyesal dan menyesal. Oleh karena itu jangan sampai menimpa pada diri kita penyesalan yang sama dengan orang-orang kafir. Yaitu dengan kita tidak mau beramal soleh. Oleh karena itu bangkitkan semangat untuk beramal soleh. Dan ikhlaskan untuk Allah Azza wa Jalla. Hadirin rahimani warahmatullahi jami'an. Setiap orang yang beramal soleh, mesti dia akan menghadapi ujian. Mesti dia akan menghadapi rintangan. Mesti dia akan menghadapi masyakoh. Dan itulah konsekuensi dari amalan soleh. Dan demikianlah amalan soleh. Supaya amalan itu betul-betul asan. Betul-betul paling baik ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah zat yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian
siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Liabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah tidak mengatakan liabluwakum ayyukum aksaru amala. Allah tidak mengatakan demikian. Allah mengatakan siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya. Amalan yang banyak. Tetapi tidak diridhai Allah Azza wa Jal. Percuma dan tidak bermanfaat amalan tersebut. Maka di samping kita beramal, perhatikanlah syarat-syarat diterimanya amalan tersebut. Oleh karena itu, kita pahami ayat ini bahwasanya ahsan amala itu amalan yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koreksi amalan kita, apakah ketika kita beramal ini ikhlas karena Allah atau karena yang lainnya? Kalau tidak ikhlas, perbaiki niatan kita. Bukan tinggalkan amalan tersebut, perbaiki niatan kita. Terus perbaiki sampai betul-betul ikhlas karena Allah azza wajalla. Dan koreksi juga amalan kita. Apakah amalan yang kita lakukan ini sesuai dengan syariat Nabi atau tidak? Kalau belum, pelajari syariat Nabi tersebut tentang amalan itu. Apakah benar amalan ini telah disyariatkan oleh Nabi kita atau tidak? Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'annya. Demikianlah amalan ini. Akan diuji dan diuji. Supaya apa? Supaya diketahui orang-orang yang jujur dalam amalannya dan yang dusta dalam amalan. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal dan orang-orang yang dusta dalam beramal tersebut. Yang tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu diuji oleh Allah. Setiap amalan yang dilakukan hamba ini diuji. Supaya betul-betul amalan itu diikhlaskan karena Allah. Dan betul-betul mengikuti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka senjata yang paling utama dan utama. Yaitu di samping pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian as-sabr, bersabar. As-sabr ini nikmat yang luar biasa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih baik dan lebih lapang daripada as-sabr. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih lapang daripada as-sabr. Sebab apa? As-sabr jika ada pada seorang hamba. Musibah apapun yang menimpa pada dia. Sedahsyat apapun musibah itu. Kalau dia memiliki kesabaran. Allah berikan kepada dia kesabaran. Maka teramat ringan musibah tersebut. Seolah-olah dia tidak menimpa. Ditimpa musibah. Ini kalau kesabaran ada pada seseorang. Sebaliknya. Jika tidak ada kesabaran pada seorang, sekecil apapun musibah yang menimpa pada dia, maka terasa berat bagi dia. Terbebani dia. Maka kenikmatan ini perlu ada pada diri kita. Dengan kita mengambil sebab-sebab supaya kita bisa bersabar. Hadirin rahimani rahimallahu jami'an. As-sabr. Dia'un kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabar itu adalah dia. Ad-dia'u wa nurun mal hararah. Dia adalah cahaya yang disertai dengan panas. Sehingga kalau kita tahu panas, di situ ada cahaya yang di situ ada panas. Demikian juga sabar ini. Dia itu sebagai cahaya yang bisa menunjukkan kepada hamba ini mana yang hak dan mana yang batil. Dia sebagai cahaya yang bisa menyinari hamba ketika nanti berada, berjalan di atas syirat. Dia cahaya. Tetapi bukan sekedar cahaya. Cahaya yang disertai dengan panas. Oleh karena itu dalam kesabaran itu penuh dengan masyaqqah. Berat ini, berat. Memang demikianlah, itulah harorohnya di dalam as-sabr ini. Ketika kita beramal, kita dituntut untuk bersabar. Kita ini terasa berat ini. Harus begitu capek. Susah. Ya. Itulah haroroh dari as-sabr. Oleh karena itu. Karena besarnya. Masyaqqah yang ada pada kesabaran ini. Maka Allah memberikan pahala yang luar biasa kepada orang-orang yang sabar. Innama yuffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar.
Allah berikan pahala-pahala mereka ini tanpa hitungan. Yakni sangat banyaknya. Terlalu banyaknya yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar pahala tersebut. Oleh karena itu, kita berusaha untuk bersabar agar kita mendapatkan ajar di sisi Allah. Dan as-sabar, dengan kesabaran itu seseorang akan bisa menyempurnakan amalan. Amalan yang Allah syariatkan ini, yang kita harus dan wajib melakukan amalan tersebut, maka butuh kesabaran. Dengan adanya kesabaran itu, maka kita bisa menyempurnakan amalan itu. Kalau tidak ada kesabaran, maka akan terputus amalan tersebut. Ya. Baru beramal, wah gangguannya besar, akhirnya ditinggalkan. Karena tidak sabar. Tetapi ketika dia memiliki sifat sabar, ketika dia beramal mendapatkan gangguan, dia tetap istiqomah. Dia tetap menyempurnakan amalan tersebut, sampai sempurna amalan tersebut, karena ada as-sabr yang ada pada hamba tersebut. Nas'alullaha as-sabra. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Umar bin Khattab radhiyallahu an menyatakan, wajadna khaira aishina bis-sabr. Kami mendapati kehidupan yang paling baik dengan as-sabr. Kalau kita ingin hidup kita ini baik, maka bersabarlah kita dalam beramal. Bersabarlah kita dalam menerapkan syariat ini. Tinggalkan larangan Allah, laksanakan perintah Allah dengan kesabaran. Ingat, as-sabr itu meliputi tiga hal. As-sabru fi ta'atillah. Bersabar dalam ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan tersebut. As-sabru an ma'asihi. Yang kedua, bersabar dari maksiat-maksiat kepada Allah dengan meninggalkan maksiat tersebut. Yang ketiga, as-sabru alal aqdar al-mu'lima. Yang ketiga itu bersabar terhadap takdir-takdir yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Ini as-sabr. Tiga hal ini. Sabar dalam melakukan ketaatan. Kita bisa melakukan ketaatan karena adanya as-sabr pada diri kita. Tidak mungkin seorang bisa melakukan ketaatan kalau tidak ada kesabaran. Demikian juga seorang bisa meninggalkan maksiat karena ada as-sabr pada dia. Dan juga seorang bisa tenang menghadapi musibah-musibah yang menimpa pada dia karena ada as-sabr yang ada pada dia. Oleh karena itu, dalam tiga hal ini harus ada as-sabr pada diri kita. Ketika kita diperintahkan untuk melakukan ketaatan, maka bersabarlah kita. Bersabarlah dan harapkan ajar itu di sisi Allah Azza wa Jal. Ketika kita dilarang oleh Allah Azza wa Jal, maka bersabarlah kita dengan menjauhi maksiat tersebut. Seorang ayah, di antara bentuk kasih sayang ayah atau orang tua terhadap anaknya, dia akan memerintahkan kepada anak tersebut sesuatu yang baik dan melarang anak tersebut sesuatu yang jelek. Wahai anakku, jangan kau begini, jangan kau begini. Mesti itu, larangan tersebut mesti jelek. Wahai anakku, hendaklah kau begini dan begini. Mesti perintah tersebut sesuatu yang baik. Jangan kau makan makanan ini karena dia mengandung racun. Mesti yang dilarang oleh orang tua ini kebaikan keumumannya itu sesuatu yang jelek. Yang diperintahkan oleh orang tua sesuatu yang baik. Itu yang ada pada manusia. Itu yang terjadi pada manusia. Di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya, dia memiliki perintah dan memiliki larangan. Memerintahkan sesuatu yang baik dan melarang sesuatu yang jelek. Dan Allah aula dari hamba ini. Allah maha kasih dan maha sayang terhadap hambanya. Dia rahim. Penyayang terhadap hambanya. Allah. Di antara bentuk kasihnya Allah tetapkan syaratnya. Allah perintahkan perintah-perintahnya. Dan Allah larang larangan-larangannya. Semua yang diperintah oleh Allah pasti baik. Orang tua saja memerintahkan pada anaknya. Mesti sesuatu yang diperintahkan itu sesuatu yang baik.
lebih-lebih lagi Allah. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwasanya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah itu baik. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu jelek. Ya. Kalau seorang punya keyakinan yang demikian, melihat larangan-larangan Allah itu jelek. Larangan-larangan itu rendah. Larangan-larangan Allah hina. Ya. Menjijikkan. Ya. Sehingga dia tidak bergeming hatinya untuk mendekati. Apalagi untuk melakukannya. Kalau dia memandang larangan Allah seperti itu. Akan tetapi kalau dia memandang larangan Allah itu sesuatu yang wah luar biasa. Ya. Yang bermanfaat bagi dia. Dia akan melakukan. Oleh karena tanamkanlah pada diri kita. Bahwasanya segala larangan Allah itu pasti jelek. Pasti buruk. Hina. Rendah. Menjijikkan. Oleh karena itu tinggalkan dia. Hanya orang-orang yang gak paham saja. Ya, yang akan mendekati larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Inilah diantara pembangkit seseorang untuk bisa sabar. Meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar di dalam melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan menghadapi musibah-musibah yang menimpa pada diri kita. Amin ya rabbal alamin.